hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai V1, V2, V3, verb ing atau V-ing. Beberapa kata kerja yang sering digunakan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Ada yang British English, ada yang American English. Kalau saya campur-campur ya. Waktu belajarnya kedengar dari guru atau orang yang British, ada yang lebih ke American gitu ya. Take, took, taken, taking, ambil, get, got, atau gotten, getting, dapat, mendapat, sit, sat, sitting, duduk, stand, stood, standing, berdiri, jump, jumping, loncat, lompat. Ini ada yang British, ada yang American. Fall, fell, fallen, falling, jatuh. Draw, drew, drawn, drawing, menggambar. Sing, sang, sang, singing, nyanyi. Swim, swam, swam, swimming, berenang. Sleep, slept, slept, sleeping, tidur. Dream, dreamt, dreamt, atau dreamt, dreamt, dreaming, bermimpi. Talk, talked, talked, talking, berkata. Tell, told, told, telling, memberitahu. Read, 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 reading, membaca. Cut, cut, cut. Ini ada yang hanya kedengeran, ada yang gak begitu kedengeran. Cutting, cutting. Potong atau memotong. Terima kasih.